Melasti sendiri dalam tradisi umat Hindu merupakan agenda kegiatan yang wajib dilakukan setiap menjelang hari raya Nyepi. Melasti sendiri bermakna untuk mensucikan diri para umat Hindu dan juga seluruh semesta agar bisa kembali bersih dan tanpa dosa. Dalam kegiatan ini juga disuguhkan beberapa tari-tarian dari umat Hindu yang tersebar di kawasan Samarinda. Umat Hindu juga menggelar doa-doa yang mereka yakini sebagai bentuk pesucian diri kepada Yang Maha Kuasa. Kegiatan melasti di Samarinda berlangsung unik di mana panitia sengaja menggelar acara di pinggir Sungai Mahakam yang menjadi sejarah peradaban Hindu tertua yang ada di Indonesia, sehingga umat Hindu Samarinda bisa lebih merasakan hikmat saat melakukan ritual keagamaan di kawasan tersebut. Upacara melasti ini adalah untuk menyucikan Buana Agung, alam semesta beserta segala isinya, dan Buana Alit, yaitu diri manusia itu sendiri. Dengan adanya kegiatan ini di tengah kota, masyarakat Hindu berharap bisa memberikan makna keanekaragaman serta sebagai bentuk toleransi dan juga memperkenalkan budaya umat Hindu kepada seluruh masyarakat yang ada di Samarinda. Dari Samarinda, Muhammad Rizky, iNews melaporkan.